hari ni kita berada di KRD Studio. Saya Berjaya. Sekarang kita ada dekat rooftop bagi studio tu. Dan kita akan shoot first scene kita untuk video clip MTV Ganas. Lagunya berceritakan tentang menjadi seorang yang setia kepada sebuah cinta ataupun sebuah pertalian di mana orang ni menerima aja apa kekurangan orang tu, dikerah macam mana pun dia ikut juga. Jadi Yusri selitkan mesej ini dalam video ni di mana kita jadi orang suruhan. Kita ni jadi macam ada kuncu-kuncu lah, ada big boss atas suruh buat a mission dan kita mengikutlah kata bos, tapi dia tak tahu sebaliknya kita ada misi tersendiri di antara 3 KRU. Jadi itu cerita di sebalik tabir apa anime yang tadi. Dan saya rasa satu konsep yang menarik kerana saya rasa kita tak nampak KRU nak joget-joget lagi. 3 orang dengan ada penari-penari latar-latar, saya rasa kita dah tak buat persembahan macam tu dah. Jadi kita persembahkan, boleh katakan filem pendek dalam sebuah lagu. Jadi ada cerita dalam lagu. Apa yang dapat saya rasakan di sini, Ganas ini melambangkan sebenar-benarnya KRU. Kerana satu, dari segi jiwa lagu ini memang selaras ataupun selari dengan konsep ataupun lagu-lagu yang diciptakan ataupun dinyanyikan dan dipopularkan oleh KRU sebelum ini. Dan pada masa yang sama, kalau kita lihat dari sudut muziknya pula, ada satu perubahan, satu aliran baru yang dibawa, yang diketengahkan oleh Idris sendiri selepas melihat K-pop dan juga electropop yang dihasilkan di luar negara. Dan saya dapat rasakan ini satu pembaruan yang sesuai dengan konsep KRU itu sendiri. Konsep video klip ni adalah konsep anime biasa kita tonton kartun-kartun Jepun dan sebagainya. So look dia memang seperti sebuah kartun anime tapi dilakonkan orang-orang betul, seperti mata besar dan sebagainya. Dan video klip juga konsep dia macam konsep video klip Jepun lah, di mana ada lirik di skrin Jepun dan juga Korea. Daripada penceritaan-ceritanya dengan nyanyiannya adalah dua benda yang berbeza. So di situ juga terdapat dua image KRU lah. Satu adalah image seperti kartun Jepun tu, satu lagi image seperti spy lah. So saya rasa ini benda yang tak pernah saya cuba. So konsep yang tak pernah juga saya tonton sama ada video klip tempatan ataupun antarabangsa, di mana kita membuat anime orang hidup seperti anime. Bagi saya rasa cerita mudah. Saya lebih tertarik dengan konsep anime yang Yusri nak bawa ni. Saya lebih tertarik dengan kostum dan juga cara penyampaian yang belum pernah dihasilkan oleh KRU.
pendapatan saya dalam lagu dan filem ini amat minimal sekali. Boleh saya katakan. Kerana Yusri sebagai pengarah, Edri sebagai penerbit lagu dan juga penulis lagu dan lirik. Saya datang studio nak nyanyi, saya datang studio nak lakonkan watak je. Saya ikut je apa. Memang kenalah dengan title lagu ni. Disuruh duduk, aku duduk. Disuruh berdiri, aku berdiri. Ya, inilah dia sebenarnya. Saya rasakan. Tapi saya bagaimanapun, saya rasakan memang pilihan lagu Ganas ni memang tepat sebagai lagu comeback kami lah. Disuruh diri, aku berdiri. Disuruh duduk, aku pun duduk. Setiap tunduk pada arah telunjuk. Itu aku, kerana cinta aku menghambat.